فمن تبعهم إلى يوم القيامة. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وانصرنا ونجينا من القوم الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dapat lagi bersama hadir di tempat ini di dalam sebuah amaliyah dan majelis taklim, sambil berzikir kita bersalawat kepada Rasulullah. Dengan zikir hati kita selalu berkomunikasi dengan Allah, hati kita tetap terhubung dengan Allah. Dengan bersalawat kepada Rasulullah, semoga roh kita nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Salawat itu adalah menghubungkan roh kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan seperti ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah, sembahyang lima waktu yang merupakan rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat, sembahyang ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, mempunyai nilai yang tinggi sembahyang ini. Andai kata ada harga sembahyang ini, pemahal-mahalnya di antara rukun Islam ini, palarang-larangnya nanti ini. Tapi kenapa di antara umat Islam ini dengan yang tinggi yang mahal ini masih ada nang malas-malasan ketimbang nang tamurah menjadi rebutan? Nah, semacam ini. Nah, jawabannya tidak lain, yang namanya iblis dan setan musuh kebuyutan manusia, apabila manusia ini ingin mengambil yang nilainya tinggi, iblis setan itu pasti sedapat mungkin membuat halangan rintangan ketimbang kita hendak mengambil nang kamurah. Nah, ini. Kalau kita hendak puasa, iblis kada sabaraha ia menghalang-halangi. Kita hendak bahaji, kada pati disalangi ya iblis, malah disoroh-sorohnya pulang. Tapi kalau kita hendak sembahyang, ya Allah, luar biasa halangannya, luar biasa godaan iblis. Kenapa jaka bahasa kita ujar iblis marahak namurah mendapatnya, asal jangan nalaran dapatnya ambil, rugi besar kan di iblis tidak dapatnya nalaran mahal ini. Nah, makanya sedapat mungkin iblis ini membuat halangan rintangan supaya sembahyang ini tidak dilakukan oleh orang, karena ini harganya sangat mahal, jaka ibaratnya ada harga, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai orang yang mengingkari kewajiban sholat ini murtad manusia itu. Kalau nya kada menggawi tapi nya tetap anggap wajib, itu maksiat kan. Aku jadinya tahu, aku yakin aja sembahyang itu wajib fardu, tapi aku kada kawari di menggawi, itu manusia itu maksiat. Tapi apabilanya sudah menganggap sembahyang itu tidak lagi menjadi kewajiban bagi dirinya, lantaran dia aku sudah sampai ilmunya, lantaran aku sudah sampai makamnya, manusia itu murtad namanya itu. Murtad. Nah, murtad itu sudah dosa besar nih, sudah keluar dari Islam murtad ini. Nah. Dulu ada orang yang pakai kalau enggak itu amren. Nah, ada aja ketika puasa di pendapat nang kayak itu. Jadi guru aja sih itu bila madang salat zuhur sih badan aja. Pagi harus di mata. Karena bila ingat dia langsung sembahyang sudah. Bila Allahu Akbar Allahu Akbar ngetakan gak biar sembahyang kayak apa bayangkan sudah gak usah menggawi lagi. Nah, ada orangnya ada jadinya. Nah, jangan ibaratnya itu nyetok mati. Ada betul-betul murtad
Kan, aku itu diundang penyembah yang aku dah menyembah yang haram. Bukan manusianya itu. Nah, nyata memang menyusup ajaran di tengah masyarakat, masih ada menyusup ajaran yang salah. Nah, ada yang berpendapat sembahyang itu cuma sekali saja seumur hidup, yang sudah diterima Allah Ta'ala, kenapa lagi diulang-ulang? Nah, semacam itu. Nah, ada resep ilmunya, sampai sudah makamnya, sembahyang itu pada menjadi kewajiban lagi. Tamat, sudah. Itu manusia itu murtad, makanya itu. Nah, jadi tinggi nilai sembahyangnya, kedudukannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah, apabila manusia ini sudah mati, berada di alam akhirat, semua pekerjaan kita manusia ini akan dihitung, diperiksa oleh para malaikat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperiksa. Pertama yang diperiksa di antara perbuatan kelakuan manusia adalah ibadah sholat. Ini pertama diperiksa. Awal ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati sholat. Pertama yang dihitung perbuatan manusia di hari kiamatnya adalah ibadah sholat. Nah, larang ini, nah mahal ini pertama diperiksa. Bila yang pertama diperiksa ni bagus saja, maka nang lain nento kada tercerewet lagi pemeriksaannya, kada pakai rumit lagi, mudah-mudah saja. Nah. Tapi apabila begini sembahyang pertama diperiksa, sudah banyak kosongnya, nah, banyak lubang-lubangnya. Nah ini, maka pemeriksaan yang lain akan menjadi semakin rumit. Pemeriksaan yang lain menjadi semakin sulit. Nah ini kan jadi salah aja. Apa mau kita nanti teliti cari rumit dalam pemeriksaan? Ya itulah sembahyang tadi kan. Nah banyak lubang, banyak kosongnya. Tapi apabila kita ingin supaya diperiksa itu dengan pemeriksaan yang ringan, jangan hisab-hisaban yasira, diperiksa tapi ringan aja, kada cerewet, kada sulit, ya peliharalah sembahyang lima waktu nang ini. Nah, selain daripada itu pula, sembahyang ini kedudukannya tinggi sampai dianggap oleh Rasulullah sebagai sayyidul ibadah. Rasukul ibadah itu kan kepala tiap-tiap ibadah itu. Kepala artinya kepala tiap ibadah sembahyang ini menentukan hidup atau matinya ibadah lain. Apabila sembahyang kita kerjakan dengan baik, ibadah-ibadah lain itu akan hidup. Maksudnya hidup, belum lagi kita mati, belum di akhirat. Di dunia ini kita sudah dirasakan Allah manfaat dan barakah daripada ibadah yang kita kerjakan itu. Ini tanda ibadah yang hidup. Tapi apabila sembahyang ini kita tinggalkan, ibadah-ibadah lain itu mati. Pengertian mati, kita tidak merasa kemanfaat dan barakah daripada ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Ya kalau urusan pahala itu urusan Allah. Mati, kenapa jadi mati ibadah itu? Kita tidak merasakan barokahnya, tidak merasakan manfaat dari sembahyang. Kenapa? Karena ibadah, karena sembahyang itu kita tinggalkan, ditinggalkan. Mati ibadah itu. Nah jadi sembahyang itu menentukan hidup atau matinya ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah lain. Assalatul Rasulul ibadah. Sembahyang adalah kepala tiap-tiap ibadat. Hidup atau mati ibadat lain tergantung kepada sholat lima waktu. Nah yang ketiga, selain itu pula, saking pentingnya sembahyang ini, sampai dalam hadis Nabi dianggap sebagai tiangnya agama. Tiang agama artinya benar atau tidak agama seseorang, kuat atau kadarnya agama seseorang, lihat dari pelaksanaan ibadah sholatnya. Nah, teman-teman itu. Manakala sholat bagus, ia lakukan, tunai, ia kerjakan, pertanda agamanya baik.
apabila salat ini dikerjakannya sudah banyak malas-malasan, banyak lubang-lubangnya, itu pertanda agamanya sangat tikus. Nah, itu kan tiang. Nah, inilah kedudukannya salat. Nilainya tinggi. Nah, oleh sebab itu, masalah sembahyang lima waktu yang diwajibkan Allah sehari semalaman kepada kita, lima waktu. Kalau Imam Hanafi kan enam lagi kita ambil. Karena witir itu atas mazhab Hanafi juga diwajibkan. Nah, witir. Jadi sudah lima waktu, tambah lagi witir. Jadi mazhab Hanafi itu saban malam itu wajib bermitir. Saban malam witir, tiap malam sholat witir. Itu menjadi kewajiban atas mazhab Hanafi. Ada kita witir mentara nonton di bulan Ramadan bener ya. Tidak ada bulan Ramadan itu kan bilang jarang berwitir. Nah, jarang berwitir. Nah, makanya dari itu para ulama hilafiyah ini. Nah, ada ulama yang mengatakan di antara sembahyang-sembahyang sunat-sunat itu witir ini paling afdal. Nah, jadinya kan kenapa jadi paling afdal? Karena ada ulama yang sampai mengumumkan wajib, di antaranya mazhab Imam Hanafi. Nah, karena ada ulama sampai mengumumkan wajib, maka jadinya salat witir, andai kata kita hukum sunat, adalah merupakan salat sunat yang paling afdal. Nah, sama jadi. Nah, lima merupakan pokok. Lima waktu sembahyang ini merupakan pokok. Adapun nang sunat-sunat itu tambahan. Nah, nilai-nilai tambah. Jadi nang pokok ini dahulu kita pelihara sebaik-baiknya nang pokok ini. Ini modal, ini ibadah pokok ini. Pelihara baik-baik. Nah, setelah kita berusaha memelihara ibadah pokok, ibadah yang menjadi modal ini, berusaha pula di dalam hidup ini kita menambah nilai-nilai tambahan dengan ibadah-ibadah sunat. Jangan dibalik nang sholat haja nang dipandingkan nang wajib ketinggalan. Nah, ya sudah. Kayak apa kita hendak mencari keuntungan, mencari ujung lama mudanya kadada. Nah, jadi mudanya ini dahulu pokok pelihara sebaik-baiknya. Setelah kita pelihara, kita tunaikan kewajiban ini, berusaha pula kita mencari nilai-nilai tambah dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Nang sunat nang ini ada 10 rakaat aja nang muakkad itu kamari. Nah, 10 rakaat nang muakkad ujar kita nang sangat dianjurkan banget tuh 10 rakaat di antara sembahyang-sembahyang rawatib nang sunat ini. Itu disuruh banget walaupun sunat tapi disuruh banget 10 rakaat sunat-sunat rawatib nang muakkad. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, tahu kan? 2 rakaat qabliyahnya, 2 rakaat ba'diyahnya. Nah, itu. Itu muakkad. Bagus banget kalau kau 4 rakaat qabliyahnya, ba'diyah 4 rakaat. Memang kan bagus. Tapi nang muakkad nang dianjurkan benar 2 rakaat. Nah, 4 rakaat sudah kalau. Hanya 2 rakaat sebelum asar. 6 rakaat. 2 rakaat sesudah maghrib, 8 rakaat, apa tadi? Ya, ini 10 rakaat kan? Nah, kita hitung lah bahasa. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur 4. Nah, hanya pulang seterusnya 2 rakaat sebelum asar. Nah, 6. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, nah, tambah lagi 2 rakaat sesubuh. Nah, itu muakkad banget. Sangat dianjurkan. Nah, lalu sembahyang yang wajib tadi merupakan pokok modal yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Kalau suatu saat kita pernah meninggalkan sembahyang wajib, nah ini pernah kita tinggalkan, ada bersengaja, apalagi bersengaja, sembahyang yang kita tinggalkan itu bukan hilang catatannya di sisi Allah, ada hilang.
itu menjadi hutang kita lawan Allah Ta'ala, hutang kita. Nah, karena ini menjadi hutang, diatallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kafala min ghazwah sara lailahu hatta ija adrakahu al-qara ar-ras. Wa qala li Bilalin ikla' lana al-laila. Fasalla Bilalun ma qudira lahu wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Falamma taqarabal fajru astanada Bilalun ila rahatihi muwajihal fajri. Faghalabat Bilalan aynahu wa huwa mustanidun ila rahilatihi. Falam yastayqiz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilalun wala ahadun min ashabi hatta darabathum asy-syamsu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awaluhum aika awaluhum istiqazan. Bapadi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayu Bilalin. Faqala Bilalun ahza bi nafsi allazi ahja bi abi anta wa ummi ya Rasulullah bi nafsi. Qala aqtadu faqtadu rawahilahum sayya. Summa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amara Bilalan fa'aqama salata fa shalla bihum subha. Falamma qada shalah qala man nasiya salatan fa yusalliha idza jaqaraha fa inna Allah qala aqimus salata lidzikri. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari peperangan Khaibar, beliau berjalan malam hari sampai beliau mengantuk dan lalu berhenti untuk tidur. Nabi memerintahkan kepada sahabat beliau yang bernama Sayyidina Bilal untuk berjaga-jaga, jangan tidur, dikhawatirkan jangan tertidur semuanya. Nabi terus tidur dan Bilal terus sembahyang pada malam buta itu. Tetapi setelah dekat fajar, Bilal pun mengantuk pula, tidak tahan matanya. Maka beliau bersandar pada kendaraannya dan lalu tertidur pulas pula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, begitu juga Bilal yang disuruh berjaga-jaga, dibangunkan oleh matahari yang sudah tinggi dan waktu subuh sudah habis. Rasulullah SAW mula-mula yang terbangun dan beliau sangat susah atau kaget, lalu berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, bagaimana ini?" Bilal menjawab, "Wah, saya pun tertidur pula ya Rasulullah. Saya tak kuat menahan mata saya." Lalu Nabi memerintahkan supaya seluruh sahabatnya berangkat naik unta semuanya. Tidak jauh dari tempat itu beliau berhenti lagi dan langsung berwudu. Memerintahkan kepada Bilal supaya qomat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh bersama-sama mereka mengqada sembahyang yang sudah ditinggal ketinggalan. Setelah selesai mengqada sembahyang, Nabi bersabda, barang siapa kelupaan sembahyang, maka hendaklah ia bayar atau qada sembahyang itu kapan dia ingat. Karena Tuhan berfirman, tegakkanlah sembahyang untuk mengingatku. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, jadi dalil hadis ini menunjukkan bahwa mengqada sembahyang menjadi kewajiban. Lalu ada beberapa pengertian di dalam hadis ini yang bisa kita ambil. Nomor satu, berjalan pada malam hari dibolehkan tidak apa-apa. Ini pengertian dari hadis yang bisa kita ambil. Berjalan di malam hari, musafir di malam hari, tidak apa-apa, boleh jalan malam, tidak apa-apa. Yang kedua, kalau mengantuk boleh tidur.
Tetapi kalau fajar sudah dekat, haruslah diadakan seorang berjaga yang tidak tidur untuk membangunkan kalau subuh sudah datang. Kita bakal kawanan misalnya akan jalan hari malam mengantuk, boleh istirahat untuk tidur. Tapi apabila sudah waktu subuh ini mendekati subuh, harus ada seseorang yang jangan tidur menjaga waktu. Nah, kalau subuh sudah sampai, diperintahkan saya pun tugas untuk jaga. Yang ketiga, qada sembahyang boleh dilambatkan sedikit. Karena dalam hadis ini Nabi setelah bangun tidak langsung sembahyang, tetapi berangkat dulu dan setelah beberapa lama berjalan berhenti lagi untuk sembahyang. Nah, itu pengertiannya. Artinya mengqada sembahyang ini artinya boleh aja dilambatkan sedikit kalau ini sudah habis waktunya. Tapi dalam fikih masih ada dua. Apabila sembahyang yang ditinggalkan itu memang sengaja, itu ada boleh dilambatkan lagi membayarnya, wajib segera. Ada ini Nabi kenapa tadi kan berlambat mengqada sahabat berangkat berjalan dahulu, sudah beberapa jauh perjalanan hanya sembahyangan. Karena meninggalkan sembahyang tadi Rasul kada sengaja, begitu juga sahabat. Taguringan itu kada faktor kesengajaan. Nah, itu. Di dalam hadis Muslim yang lain diterangkan pula bahwa sebabnya beliau berangkat tidak langsung sembahyang karena tempat beliau tertidur itu adalah tempat-tempat syaitan. Kenapa Nabi kan kada sembahyang di situ berjauhan dahulu? Dalam riwayat Imam Muslim dan hadis lain diterangkan karena di tempat itu tempat-tempat syaitan. Jadi jangan kita tinggalkan dulu berjauhan. Tetapi qada yang boleh dilambatkan itu adalah pada sembahyang yang ditinggalkan disebabkan ujur, semacam tertipu sebagai keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ujur, ujurnya apa? Kegulingan kada faktor untuk menyengaja. Nah, makanya tadi Nabi menyuruh Bilal kan jangan guring, kan jaga jauh waktu. Ternyata Sayyidah Bilal kada tahan dua mata. Itu pun sini kada berduduk, kada berubah. Duduk sini bersandar di kendaraan, ya tak guring juga. Nah, hanya yang keempat, mengqada sembahyang itu boleh dilakukan di luar waktunya. Memang mengqada itu sudah di luar waktu. Karena Nabi sembahyang subuh yang tertinggal itu seketika matahari sudah naik atau sudah di luar waktu subuh. Kalau pernah kita bulan Ramadan habis basahur, nah, guring, tapi niat kita bukan untuk melambatkan subuh. Nah, ini kita kan orang di jalan ger, orang bergerak dia subuh enak mendengar kebiasaan. Nah, di masjid orang bergerakan aja, rumah para lawan langgar kan kuriah-kuriah aja kaum subuh kayaknya bara-bara bahaya. Tidak kita tidak meniat untuk mengeluarkan subuh bara-bara bahaya dalam hadang waktu subuh. Sekalinya tangguringan, kaum kuriah-kuriah melanggar kada mendengar lagi. Anak buah misalnya kan kadadaan di rumah apa segala, bini bisa kada di rumah seorangan. Nah, lalu tangguringan kada mendengar lagi. Begitu bangun, hari sudah siang, matahari sudah tinggi, maliwat jam 6 sudah nyer bangun. Nah, di mana sembahyang ini tadi? Nah, sembahyang tadi kan ternyok ujur disebabkan ketiduran yang tidak disengaja. Kada usah lagi sembahyang, tetap menjadi kewajiban sembahyang. Tetap menjadi kewajiban. Ya, sembahyang itu langsung dikerjakan dengan salat qada, salat qadaan. Nah, salat